strategi. Pertama kita nomor pinggir, kalau nomor pinggir insya Allah jalan tuh ya. Kalau nomor tengah ini yang jadi ricuhnya, pasti gue diomelin ntar. Wah laru udah tengahin. Lo yang ngetahin. Aduh, aduh, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Duki. Siang hari ini gue mau nge-shoot Murai Batu Larbu, karena kemarin gak ke-shoot dan gue gak bawa kamera. Sekarang gue bawa kamera, tapi gue belum punya lensa tele. Jadi gue pakai yang ada aja, sama gue pakai GoPro 4 session. Sorry ya, agak seberibet. Gue mau ke Parung. Sekarang hari Rabu dan jadwal memang di Parung itu masih ada liga. Dan gua kalau kesana itu rame, jadi burung tuh jadi apa ya, jadi lebih semangat kayaknya. Yang keduanya sekarang kondisinya abis hujan dan cenderung mendung. Ya mudah-mudahan aja burungnya sih kondisi, karena gua udah beberapa kali bikin konten ketika burungnya hujan itu pasti ada perubahan, apalagi di Murai ya. Waktu kemarin sih settingannya H-1 dan hari H itu dikasih kroto sama tambah jangkrik gitu. Tambah jangkrik udah nggak pakai ulet, pakai nggak? Oh pakai ulet juga pakai. Dan kita juga masih ngerabot kemarin itu ya. Kita masih belajar main Murai. Kebetulan banget burunya jalan. Nah makanya kemarin larwonya mana? Sempet gue udah bikin vlognya sebelum ini, tapi ya gak kurang greget gitu kalau nggak di dalam sangkar gitu si kamera ini. Makanya sengaja gue bawa pakai GoPro aja dan tambahan kamera dari luar biar kalian juga bisa ngelihat. Jadi kita ada dua strategi. Pertama kita nomor pinggir, kalau nomor pinggir insya Allah jalan tuh ya. Kalau nomor tengah ini yang jadi ricuhnya, pasti gue diomelin ntar. Wah laru udah tengahin. Makanya okay lah, hari ini gue mohon izin buat teman-teman, gue mau nyeting larwo di nomor tengah. Jangan didiskriminasi ya kan, jangan dilarang, karena setelah gue beberapa kali ketemu kemarin tapi gak kerekam ya dengan peternak-peternak Murai, memang yang bagus itu burung yang sudah memiliki jam terbang. Nah biasanya melahirkan terah-terah yang kurang lebih yang digantangkan. Nah, rencananya larwo gua mau gua gantang, mau gua ternakin di sangkuri yang BF. Tapi sebelum digantang, makanya gua latih-latih dulu sampai burung benar-benar gua udah yakin banget dia bakal dibreedingkan. Baru kalau saat ini ya belum, karena gua lihat usianya juga belum begitu mapan. Dan nanti kita coba cari peternakannya. Pasti sih sangkur yang BF udah siap kerja sama-sama. Nanti ringnya akan ada dua mungkin ya, yang sebelah kiri sangkur yang sebelah kanan Aduki. Jadi nanti gua bikin ternakan, tapi ya gua kerja sama aja sama orang. Buat kalian yang mungkin peternakannya pengen kerja sama-sama, mungkin burung-burung yang AA miliki, ayo AA dominator di apa bahasanya ya kan, dikawinkan aja atau enggak kita besanan aja bahasa kecamannya itu. Yuk kita siap ya. Ya teman-teman gua yang udah breeding banyak banget juga, makanya teman-teman kemarin larwonya di breeding insya Allah. Oke, kita perjalanan kurang lebih 25 menit menuju Parung Panjang.
Oke, kita baru sampai dan seperti biasanya nanti akan dipersiapkan vitaminnya ada dong. Oke, biasa kita vitamin power konslet ya buat ekstra pudingnya dan GoPro-nya udah disiapin, mudah-mudahan nggak takut nanti burung. Gua mesen tiket dulu karena kayaknya udah mau mulai sesi pertama, mudah-mudahan burungnya kerja maksimal hari ini dan bisa menghibur kalian semuanya. Murai Batu Larbo. Oke, kelas Murai Batu sekarang, gengs. Ada Mang Sahrul. Ada Tung 26 Tung. Kita sekarang di Kepet. Ai. Masa kita jejer lagi? Kita jauhin aja, Bang. Kenapa? Tembakin. Pede sekali Anda, ya. Oh gitu. Kalau punya bos Didi yang turun gimana? Hah? Lepasin ya. Boleh. Oke. Kita persiapan nomor 26. Yang sudah enggak tertampung datangkan, kita kasih di atas kita 1 menit. Silakan datangkan. Oke. Tahan dulu dong. Pokoknya mah bos Didi naik, kita naikin juga. Ya elah lawannya Kang Rombat ya. Nyemplung ya mah, nyemplung. Nyemplung ya mah, nyemplung waduk mah. Edan. Duduh, lawan ada Batman. Ayo dong. Masih ada kemai waduk mah. Aduh bos Didi, bos Didi. Oke, kita seru-seruan bareng teman-teman. Kita akan persiapan. Didi. Waduh! Edan lawannya. Didi. 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 Edan. Masih bukan kematian. Aduh, harga burung naik. Naik, Pak. Jadi sama raha. Tambahan 10.000 aja. Oke, burung gua takut sama kamera, lumayan lah. Dapat nominasi doang. Setelah sesi pertama cuma dapat nominasi keempat doang, sekarang sesi kedua. Kita bakal pakai kamera GoPro lagi dah. Aduh, pusing dikasih GoPro malah dipacokin. Oke, kita nomor pinggir biar kelihatan dan enggak terlalu jauh. Gua biar enggak kejauhan ngezoomnya.
08 lagi. 554. Oke. Si Jagon nomor 08. Kon. Aduh. Aduh. Aduh, enak lawan sono. Lawan sono aja tuh. Aduh. Aduh. Ada juga. Aduh, tembak lagi, Gon. Alhamdulillah, Dagon meskipun teman-teman pada nggak suka deket-deket Dagon, walaupun kerjanya maksimal tetap ya, yang namanya murai batu larwo itu bikin burung-burung orang itu nggak pada bunyi tadi. Gak apa-apa, hari ini masuk ke 4 dan ke 4 dari siapa itu burungnya? Ini dia burungnya. Kita udah bercerita hari ini tentang si Dagon dan ini dia burungnya. Gon, mantap Gon, keempat-keempat Gon. Alhamdulillah, besok gantang lagi ya. Coba pengen tahu gue burung murai ya, murai konslet pokoknya mah ini. Si Dagon, 2 hari berturut-turut besok kita gantang lagi Gon. Jangan sampai kendor pokoknya mah. Oke. Mudah-mudahan performanya masih kuat. Berkat apa tuh? Power konslet. Idi langsung dia bersiul. Thank you yang udah pada watching. See you next time. Bye-bye.